Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan segmen video kali ini, nah, sedikit bercerita guys, gimana sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua. Sebelumnya saya doakan buat saudara-saudaraku, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, segmen video kali ini, saya sedikit bercerita, cerita-cerita cara membuat penutup ikan dari barang bekas guys. Aduh, ini duraring lagi guys. Durari dari rang duri dari rum. Nah, di sini sudah saya siapkan yang sudah saya buat. Nah, oke, okay. Hello Kitty guys. Aduh, duraring guys. Duraring. Nah, pada kesempatan video kali ini guys yang akan saya ceritakan di video singkat ini. Nah, cara membuatnya seperti apa ini sangat sederhana. Silahkan tinggal dikreasikan buat rekan-rekanku semua, sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua. Nah, ini sangat mudah sekali. Saya menggunakan triplek bekas dan meja bekas putri saya yang kakinya sudah patah. Nah, saya manfaatkan untuk menambah hiasan karena putri saya suka ikan, guys. Jadi saya pasangkan di penutup ikan ini. Jadi tinggal dipotong aja nih guys, kalau untuk ini. Nah, untuk selebihnya, saudara-saudaraku semua, karena saya tidak menggunakan mesin guys, tuh hanya rotor. Ini pun terkadang saya tidak standby, saya nyalakan. Nah, kadang mati, kadang hidup. Nah, jadi saya lubangi. Nah, ini saya lubangi sebesar-besar ini, disesuaikan dengan besar ikannya guys ya. Karena ini belum besar, mungkin masih sebesar jempol guys ikannya, ikan gabusnya. Nah, jadi saya lubang-lubangi kiri kanannya biar ada hawa udara daripada sirkulasi dalam akuarium udaranya, biar lancar gitu guys. Jadi nggak ngap lah gitu, nggak pengap. Nah, jadi seperti ini aja, simple guys. Nah, ini dari barang bekas semua guys. Nah, tuh ini buat ganjelan tatakan kakinya, ini pun dari bekas belajar anak putri saya karena sudah pada copot, huruf-huruf bisa dilihat. Ah, ini hanya begini guys, jadi malum guys, di rakyat berkarat begini semua guys, barang-barang bekas semua, jadi dimanfaatkan biar manfaat. Nah, mudah-mudahan menjadi lebih manfaat informasinya buat sahabat-sahabatku semua. Nah, jadi simple, ini tinggal kasih paku-paku kecil aja, paku triplek ya guys ya, tuh tinggal paku triplek dipaku aja sesuai dengan tripleknya. Jadi ini triplek biasa yang tipis yang digunakan. Nah, barang-barang bekasnya. Oke, jadi seperti ini, tinggal dipasang aja. Nah, hanya menambah suasana daripada akuariumnya ini guys. Nah, jadi seperti ini. Tarang. Oke guys, mungkin cukup informasi cerita-cerita singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak-banyak kekurangan dalam pengambilan gambar atau dalam penyampaian. Mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.